Assalamualaikum dan selamat datang kepada anda semua. Hari ini kita akan belajar cara pengambilan dan penyimpanan produk Olive House. Kita mulakan dengan produk Olive. Ambil sebelum sarapan dan sebelum tidur. Kemudian simpan di tempat yang kering dan dimasukkan semula di dalam kotak. Untuk Olive Power Up, satu sudu kecil je setiap hari. Jangan sudu besar. OPU juga boleh diambil sekali atau dua kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan pada waktu malam. Penyimpanan dan penjagaan OPU. Pertama, tutup penutup dengan ketat. Kemudian, gunakan sudu bersih dan pastikan sudu kering sebelum digunakan. Simpan pada suhu bilik dan pastikan pearl terendam dalam minyak zaitun. Seterusnya, parti minyak zaitun. Ingat ya, goncang dulu sebelum minum. PMZ juga boleh disapu nipis di bahagian kulit yang mengalami masalah kering atau eczema. Untuk jus delima, minum 1/3 cawan selepas makan. Parti delima pula perlu diambil 1 hingga 2 sudu, dibancuh dengan 250 ml air. Ambil satu sudu besar sari cuka tip, dibancuh dengan 250 ml air. Kemudian, simpan di dalam kotak asal atau tempat gelap dan ingat, tutup dengan ketat. Campurkan sedikit madu asli Kyrgyzstan ke dalam air suam sebagai minuman atau boleh terus dimakan. Bancuh satu secik coko ke dalam 250 ml air panas, kacau dan sedia untuk dihidangkan. Untuk sebut kayu manis, larutkan setengah sudu kayu manis ke dalam sekilas air suam atau dalam makanan dan minum 30 minit sebelum makan sekali sehari. Teh herba daun zaitun, larutkan 1 hingga 2 uncang teh dalam air panas sehari dan campurkan dengan madu untuk khasiat yang berganda. Ingat, serbuk kayu manis dan teh herba daun zaitun tidak disarankan kepada ibu mengandung dan menyusu serta pesakit yang mengambil ubat cair darah. Kismis boleh dijadikan sebagai snack harian, manakala pengambilan kurma adalah sebanyak 7 biji sehari. Pengambilan herbatul sauda untuk dewasa. Titiskan ke lidah, dikemam sebelum telan dan amalkan sehari 2 hingga 3 kali sebelum makan. Untuk kanak-kanak 3 tahun ke atas pula, herbatul sauda juga boleh diamalkan dengan titiskan terus ke lidah, amal 2 hari sekali. Untuk kanak-kanak 3 tahun ke bawah, campurkan ke dalam air minuman atau susu dan boleh disapu untuk kegunaan luaran. Untuk pengetahuan lanjut, boleh layari website kami di www.olivehouse2u.com. Terima kasih. Assalamualaikum.